tersua dalam kilau cahaya terus menderu di depan mata. Eskalasi pionir bangsa terus berjalan dalam mencari sebuah asa. Langkah demi langkah akan terus kita lewati. Perjuangan meraih asa sudah di depan mata. Dalam hitungan kisah mundur. 3, 2, 1. Perjalanan membawa kisah terus terukir dalam tonggak harapan bangsa. Mimpi menjadi sebuah kunci yang terus kita perjuangkan dalam meniti perjalanan university. Dinamika perjuangan tiada henti melintasi waktu dalam meraih sebuah asa. Fakultet Van Lennep Wetenskap menjadi cikal bakal lahirnya Institut Pertanian Bogor. Melalui penggabungan dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia hingga menjadi Universitas Indonesia. Hadirnya Institut Pertanian Bogor pada tanggal 1 September 1963 dipelopori oleh sosok hebat Profesor Dr. Insinyur Thoyyib Hadi Wijaya. Institut Pertanian Bogor memiliki 5 departemen pertama yang sekarang disebut dengan fakultas sebagai awal perkembangan Institut Pertanian Bogor. Kampus Taman Kencana menjadi awal mulanya perjalanan Institut Pertanian Bogor yang terus mengalami perkembangan. Kampus Gunung Gede, Kampus Baranang Siang, Kampus Darmaga, dan Kampus Sukabumi menjadi bukti tumbuh kembangnya Institut Pertanian Bogor. Tahun 2019, Institut Pertanian Bogor bertransformasi menjadi IPB University. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa, direalisasikan oleh sosok inspiratif Profesor Dr. Arief Satria SPMSI yang selalu berupaya mewujudkan IPB Didaya. Hingga kini IPB University memiliki 9 fakultas dan 4 sekolah yang terus mengalami pertumbuhan. Fakultas Pertanian, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Vokasi, Sekolah Bisnis, Fakultas Kedokteran, dan Sekolah Pasca Sarjana. Pada saat ini IPB University melahirkan satu sekolah baru, yaitu Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika yang menjadi bukti inovasi akan terus dilahirkan dalam retorika perkembangan bangsa. Dalam upaya untuk menyokong kontribusi kepada bangsa dan negara, IPB University akan melahirkan satu sekolah baru, yaitu Sekolah Teknik dengan semangat Power Agile yang digelorakan. Pionir-pionir muda peraih asa mengarungi perjalanan tiada pernah usai.
IPB University berkomitmen untuk menghasilkan generasi penerus yang siap membawa perubahan dan mencapai cita-cita luhur bangsa. Mereka bersatu dari berbagai penjuru Indonesia, menjalin semangat dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Papua. Bersama-sama mereka berjuang untuk mewujudkan Indonesia Emas di kampus terbaik bangsa, IPB University. Berlandaskan nilai-nilai techno-sociopreneurship, agro-maritim, serta prinsip-prinsip SDGs. Dengan ini, kami sambut selamat datang mahasiswa baru Angkatan 61, Narapati Bimantara, di kampus terbaik bangsa, Inspiring Innovation with Integrity. Raih asa eskalasi tunas bangsa. Terima kasih MBKMB IPB 61.